Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi di channel SRD Reptil, channel Sedulur Reptil. Ini adalah salah satu hasil ternakan yang kemarin bertelur 17 itu. Ini hanya jadu satu, ini aja cacat apa ekornya nekuk, nggak tahu kenapa. Ini galak epol super galak. Ini jenis ular sanca budu Burmese Python. Ini kayaknya kalau di headnya albino normal, cuma normal, tapi ini bawa head albino, galaknya setengah mati. Ini cokot langsung. Ini bukan ular yang berbisa ya, ini jenis ular piton, jadi dia nggak berbisa. Cara melumpuhkannya itu, dililit. Ini, ini galak epol, ini cacat, satu cacat ini jadi. Ekornya itu nekuk yang pertama, tuh nekuk, terus nekuk itu, terus badannya itu apa, keriting kayak mie keriting. Ini kalau diri bonding mungkin bisa lurus. Ini susah banget dipegang, lagu nyetrek terus. Biar tenang dulu. Nah, ini gigit terus ini. Ini kan nih, ini kan bentuknya nggak rata ini. Ini yo rencana Tuhan lebih baik lah. Nah, gini tuh. Ke ekornya ini, kriting ini. Ini nyokot terus. Emang mantep ini. Premane SRD Reptil ini. Ini tetap mau dicap sampai gede. Besok ikut kontes cacat terawat mungkin masuk ini. Cacat terawat tapi galak. Strike lagi. Jangan tiru, ini adegan berbahaya. Dipangan. Dipangan. Lepas. Nah, ini adegan yang berbahaya, jangan ditiru. Lihat. Ini lo nekuk-nekuk ini kan gak rata ini. Tapi motifnya keren ini. Ya tau, ini tadi keriting. Bekasnya ini juga yo kayak kena duri, sakit tapi ya nggak sakit banget. Tapi ini tidak untuk ular yang berbisa loh ya, nanti nih ular berbisa yuk melu-melu ya. Jadi ini maskot baru di SRD Reptil, si keriting ini, tak beri nama si keriting karena anunya keriting. Berdarah kue, dikira loro ya, loro lah. Tapi yang sudah biasa disakiti sih rapopo. Set. Kayak gini. Kemarin tahun kemarin bertelur 24 enggak jadi satu. Yang gagal satu, sekarang nelur 19 yang jadi satu, jadi kebalikan yang dari tahun kemarin. Mungkin ya belum boleh kaya untuk tahun ini. Ini kecil banget loh, biasanya itu ini termasuk apa ya yang kecil ini. Ngeri pokoknya, main ngeri. Saya ya seneng lah karena dia kayak gini. Ini galaknya super.
Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen biar channelnya terus berkembang.